lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, hari ini kita lagi di daerah Cibubur. Nah, di belakang kita sudah ada satu mobil dari customer HSR Wheel yang ganteng banget, ya kan? Langsung aja deh kita panggil ownernya, kita ajak bincang-bincang, kita tanya-tanya tentang modifikasi dan tentang mobilnya. Ini dia Om Agus. Ya. Oke. Om Agus, boleh sedikit perkenalan diri ya, dulu, Om? Saya Agus. Saya pengguna HSR Velg maupun Lower Kit sudah cukup lama dan nyaman buat dikendarai. Mantap. Oke, singkat saja ya. Singkat, jelas, padat. Oke. Om Agus, kita pengen ngobrol-ngobrol nih tentang mobil kesayangannya nih. Baik. Ngomong-ngomong, ini ternyata bukan not the only one nih ternyata. Ada beberapa mobil juga yang udah pakai HSR, cuman yang ini aja lah kita. Ya, Om Agus, mobil apa sih di belakang kita ini? Boleh dijelaskan nggak, Om? Iya, ini Pajero Sport, all new Pajero Sport tahun 2016, Dakar 4x4. Uh-huh. Nah, di mana memang mobil ini, saya tertarik dengan 4x4 ini karena memang satu kelebihan bahwa dia bisa bergerak di 4 posisi dan aman di jalan pada saat hujan. Oke. Okay. Nah, jadi dia tidak, kita sudah merasakan bahwa di 4x4 ini pada saat terjadi aqua planning itu dia bisa menjaga kestabilan. Oh, jadi, biasanya kan kalau misal mobil biasa kan kalau ada genangan, iya, genangan penggerak, air ya. Iya, karena penggerak belakang. Jadi dorongan pada saat kita di depan tidak bergerak, terkena genangan air, dia pasti akan limbung. Betul. Atau dikatakan aqua planning tadi. Iya. Nah, dengan adanya 4x4, dia bergerak semua. Oke. Jadi di jalan hujan, aman kitanya. Oke, paling berarti kita tetap kecepatan kita atur. Faktor pertama adalah faktor safety berarti. Betul. Ya, yang dikejar dari mobil ini. Betul. Udah berapa lama nih Om Agus pakai mobil ini? Pajero, all new Pajero ya? Ya, betul. Hampir yang Dakar. Hampir 5 tahun. Berarti bentar lagi udah ganti plat. Sudah 5 tahun. Iya. Gimana Om pengalamannya pakai Pajero Dakar ini? Ya, selama ini dengan Pajero Dakar yang kita rasakan nyaman dari sisi suspensinya, dari sisi keamanannya, sistem pengeremannya. Karena Pajero itu setelah keluar dengan all new Pajero Sport itu dia pengeremannya semua pakai disc. Ya, betul. Betul. Nah, di situ untuk tingkat safety pengeremannya yang saya rasakan ya, itu safe dan aman lah itu. Sehingga ya Pajero jadi pilihan. Oke. Kalau dari driving positionnya sendiri gimana? Ya, Om Agus. Untuk jarak jauh selama ini driving positionnya karena memang elektrik semua ya dan kita bisa kontrol sehingga untuk jarak jauh kita masih tetap terasa nggak tidak lelah lah gitu. Oke. Berarti dari sofa joknya sendiri pun nyaman lah ya. Joknya nyaman. Karena memang segala sesuatu itu akan kalah dengan yang namanya nyaman. Jadi hati-hati jangan sampai anda nyaman terhadap hal yang salah. Betul lah Pak Om Agus. Betul. Oke. Om Agus, kita mau langsung ngobrolin tentang modifikasinya nih. Ya. Karena kebetulan Pajero ini ternyata juga sudah banyak sentuhan modifikasi. Silakan, Om Agus. Iya, kalau kita apa saja yang sudah dimodifikasi? Iya, pertama kalau dari fisik di luar adalah pertama dari ban dan pelek. Oke. Okay. Kita pakai pelek HSR. Ring 18 lebar 9 dengan ban akselera saya buat sedikit halus biar tidak terlalu bising pada saat kecepatan tinggi. Ya, dan enak di jalan aspal ya. Di jalan aspal. Kemudian, ini kebetulan pakai Iota ST68. Nah, betul. Nah, di situ kemudian untuk shock breaker-nya kita pakai lower kit. Untuk pernya kita pakai lower kit HSR, untuk shock kita masih pakai standar. Nah, untuk lower kit sendiri nih Om Agus, ya, boleh nggak sedikit sharing tentang biasanya kan kalau barang kayak gini kan kita nggak bisa melihat, kalau contoh nih velg nih ya, ini ada dua faktor yang bisa bekerja ya. Yang pertama itu dari tampilan ya, yang kedua dari fungsi ya. Kalau lower kit kan kita nggak bisa nih Om. Betul. Ngomongin tampilan nih ya, kadang nggak kelihatan, nggak kelihatan. Betul. Tapi dari fungsi coba Om Agus boleh ceritain nggak before sama afternya seperti apa Om pakai lower kit HSR? Kalau beforenya pakai dengan lower kit standar ini memang juga sudah nyaman. Nah, bawaan standarnya, bawaan standar sudah nyaman, per standarnya per standar ya, sudah nyaman. Tetapi dengan lower kitnya HSR ini jelas lebih rendah. Ya kalau ikutin dengan gaya sekarang kan senengnya ceper. Jadi ya
dengan lower kit itu dia turun ya sekitar 3-4 cm ya, cuman masih safe untuk ayunannya, si nyaman. Ayunannya masih aman. Si nyaman. Penggunaannya sendiri gimana tuh Om Agus? Dari ya, misalkan kalau per itu kan pasti mempengaruhi dari handling, manuver, segala macam, itu ada perbedaan gak sih antara menggunakan standar dengan yang lower kit HSR ini? Kalau untuk handlingnya kembali kepada jenis mobilnya dulu pertama, karena memang untuk mobil SUV ini sisi handlingnya sudah stabil pada saat dia di tikungan, sudah didesain sedemikian rupa dia untuk menjaga posisi kestabilan. Roll bodinya ya. Betul. Body roll-nya. Jadi hanya saja memang setelah di bawah ini kita manuvernya sedikit lebih tajam. Sedikit lebih tajam karena setelah kita gerak sedikit dia langsung tikung. Lebih respon ya. Lebih respon. Nah itu hal yang positif apa yang negatif tuh untuk Om Agus sendiri? Kalau buat saya sih positif aja, positif ya. Karena sedikit bisa bergaya gitu ya. Oh, iya. Ya karena kan gini Om, kadang-kadang ada hal-hal yang sebenarnya bagus, ya, tapi di mata orang ada sisi negatifnya ya, gitu kan. Misalnya kayak contoh nih, mungkin velgnya seperti ini, mungkin di mata Om Agus, wah ini velgnya bagus nih, keren gini-gini. Ya. Tapi mungkin ada juga orang yang, enggak lah ngapain pak sih ganti-ganti velg pakai standar juga udah bagus. Jadi punya persepsi yang berbeda-beda. Betul, kayak gitu. Betul. Jadi gimana Om Agus menggunakan oli HSR so far? So far is okay dan nyaman buat saya karena saya cukup lama dengan produk HSR ya. Lama banget ini. Lama. Dari pertama toko yang di Cibubur ada. Iya, betul. Om Agus sudah menggunakan produk kita. Oke, mungkin nanti kedepannya kita akan racunin Om Agus untuk pakai BBK-nya kayaknya nih. Cocok. Ya, supaya pengeremannya lebih maksimal lagi. Iya. Itu yang kita tunggu nih. Itu yang ditunggu-tunggu. Oke, ini kita baru masuk BBK, tenang aja. Selanjutnya apanya ya Om? Ini kayak aku lihat nih, bodinya sudah ada yang berubah nih ya. Iya, kalau untuk body kit, kita memang pasang untuk seri jenisnya body kit Titum. Titum. Titum, jadi produk Titum yang saya lihat dari beberapa kualitasnya kayaknya terbaik. Dan juga dia punya bahan materialnya lebih kuat. Sudah kita pernah buktikan terhadap bentuk dia tidak langsung penyok, rusak ataupun tertekan ya. Nah kemudian dengan kecepatan tinggi dia body ini aman dengan perekatan yang cukup kuat lah. Oh, oke, okay. Berarti kunci-kunciannya yang pas, enak gitu ya, paten gitu. Ya betul. Ini kalau boleh tahu berapa duit nih Om Agus untuk beli body kitnya ini, satu set ini depan belakang sama samping ini loh. Kita bongkar boleh. Ya ini sih kalau boleh ya kan. Ya cukup lumayan. Kalau untuk body kit ini saya bekerja dibantu oleh Bian Body Kit. Oke. Bian Body Kit di Mardani, Cepaka Putih. Untuk angkanya di atas, kurang lebih di atas 10 lah. Di atas 10. Oke. Di atas 10 tuh bisa nyampe 100 ya. Bisa 100, 120 atau estimasi segitulah ya, kurang, ya, kurang lebih. Kemudian kalau untuk velg ya standar sih harga ini ya, harga dari ASR ini modifikasinya sama dengan harganya, tidak terlalu mahal. Jauh, tidak terlalu mahal karena dia lebih bentuknya mengikuti tren ya. Betul. Gitu. Harus mengikuti. Iya. Karena kalau kata orang zaman dulu, kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, kita akan mati ditelan oleh zaman tersebut. Betul. Keren itu. Ada yang pernah ngomong sama gue siapa ya? Lupa. Teman kata-kata ingat. Kalau saya gitu Pak biasanya. Gitu ya. Suka dengerin omongan orang tapi orangnya lupa. Cuman lupa. Kata-katanya tuh terngiang gitu. Yeah, apalagi yeah. Kalau yang relate gitu. Yang penting terngiang. Om, ini juga aku lihat lampunya juga sudah ada perubahan sepertinya. Iya, yeah, betul. Coba kita lihat bagian lampu kali ya. Ayo Om, sini kita lihat yeah. Om. Nah. Jadi kalau biar kelihatan nyala kali. Boleh kita nyalain dulu Om. Okay. Lampu nih. Bisa kelihatan. Lampunya kalau... keren. Coba nih, kita lihat nih teman-teman. Jadi, oke. Ya. Ini udah banyak. Kayaknya udah hampir semuanya diganti ya Om. Iya. Cuman betul. Lampunya masih tetap lampu original. Original. Pajero. Iya. Cuman dalemannya aja nih diotak-atik diganti pakai Pro-G. Di sininya ada DRL-nya juga sudah dirubah sepertinya ya, Om. Iya, betul. Nah, ini nih yang agak mencolok nih. Iya, betul. Jadi saya juga untuk lampu dibanti dari Auto Plaza MGK. Om Andi di sana beliau menyarankan saya untuk merubah agar jauh lebih terang.
jarak penerangan dengan standar dengan yang ini terpasang kurang lebih 3 kali lipat. 3 kali lipat? Ya, 2 sampai 3 kali lipat penerangannya. Ya. Ini karena menonjol, ini fog lamp tapi dipakein Pro G. Betul. Otomatis dia sebenarnya fungsinya hampir sama dengan lampu utama. Ya, betul. Berarti ini silau dong Om ya, kalau buat pengendara lain. Karena desainnya dia sistemnya fokus, karena dia fokus seperti kita punya senter yang terangnya satu titik. Satu titik. Oh, jadi dia tidak membias yang luas gitu ya. Kalau kita lihat dari samping seperti tidak terang, tetapi kalau kita berada di dalam atau di depannya baru terang. Iya, ini kebetulan siang hari. Terang banget malah. Terang banget, ini terlalu terang malah ini. Hai, tadi perasaan nggak begitu terang. Lagi syuting tiba-tiba terang, oke nggak apa-apa. Mungkin disuruh berjemur saya. Iya. Ini buat perlampuan gini habis berapa Om? Ya cukup lumayan ya. Tetapi karena dari pihak Auto Plaza dia kasih warranty 2 tahun. Kemudian kalaupun 2 tahun itu ada trouble, penggantiannya juga tidak sulit dan jauh lebih murah. Berapa estimasi? Untuk startnya untuk lampu sekitar 6 juta. 6 jutaan. 6 jutaan. Oke. Terus apalagi nih Om yang sudah diabu? Interior mungkin interior. Interior masih standar. Interior masih standar. Ya karena interior itu sampai saat ini saya masih terasa nyaman jadi tetap tidak kita rubah. Oke. Berarti interior standar. Paling sisi mesin yang kita sedikit rubah aja. Oh mesinnya ada di bagian tidak, yang di otak-atik. Tidak ada perubahan dari sisi fisiknya, tetapi sistemnya remap. Oh, ECU-nya ya berarti. Betul. Komputernya di upgrade. Karena kita masih pakai untuk keseharian, jadi ya tidak perlu sampai maksimal. Yang penting ada sedikit kecepatan yang bisa kita rasakan lah. Betul, betul, betul. Ada sedikit akselerasi yang menambah lah minimal. Oke, berarti interior masih seperti standar. Nah, sekarang selanjutnya nih Om, aku pengen tanya, Om ganti velgnya di mana sih Om? Nah, saya ganti velg ini di J-Style Cibubur. J-Style Cibubur. Ya, J-Style Cibubur itu memang sudah sekian lama setiap ada pergantian velg ataupun ada modifikasi apa selalu menginformasikan sehingga pada saat lagi anggaran cukup kita bisa ganti. Jadi iklannya terus-terusan terus. Ya? Nggak berhenti ya update-nya. Oke, pelayanannya di sana gimana menurut Om Agus? Ya, selama ini posisi sekarang dia terus update karena sudah ada proses spuring ya, yang tadinya belum ada. Betul, jadi betul. Teknis pengerjaannya juga cepat. Kemudian juga dari marketingnya juga selalu menanyakan kenyamanan setelah diganti. Gimana? Ada yang kurang? Ada yang bagaimana? Ya, kita selalu review juga ke mereka. Oh ya, bagus, enak. Paling... Oh, maksudnya setelah pembelian tuh tetap ada komunikasi lah ya. After sales-nya tetap ada. Tetap jalan. Oke, nah. Berarti so far udah oke lah Om ya. Oke. Nah, terakhir nih Om Agus. Ya. Ada saran atau kritik nggak Om untuk HSR Wheel atau untuk toko J-Style Cibubur Om? Ya, kalau untuk J-Style-nya harusnya lebih diperlebar sehingga konsumen akan lebih nyaman untuk masuk di sana. Oh, diperluas lagi tempatnya. Siap. Satu. Sehingga kalau saya yakin untuk di wilayah Cibubur termasuk tempat yang punya pilihan lah dari beberapa konsumen kendaraan. Oke. Di situ. Kemudian ya yang lainnya sih apa yang nggak ada lagi sih yang buat kita lebih pelayanan juga oke sih. Untuk HSR sendiri gimana menurut Om Agus? Nah, untuk produk HSR saran gitu mungkin. HSR ini kan setelah beberapa tahun kebelakang, sekitar 2-3 tahun kan selalu modifikasi produk ya. Modifikasi produk yang mungkin develop lagi. Ya, terus di-update terus. Nah, yang saya rasakan perubahan dari mulai yang saya kenal HSR yang sebelum sampai dengan sekarang itu jauh lebih maju. Dan harapannya terus pasti ngikuti produk karena produk luar akan terus masuk kan. Betul. Kita bisa berkompetisi gitu. Betul. Betul. Itu aja sih, Pak. Siap. Oke, Om Agus sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih juga sudah mempercayakan kaki-kaki pada HSR Wheel. Semoga makin untuk mobilisasinya. Sip. Kalau bosan jangan lupa Om. Oh iya. Di toko bisa tukar tambah. Ah, iya. Oke. Okay. Udah pernah juga kan? Sudah. Udah sering tukar tambah juga. Iya. Oke, boys, gitu dulu kisah kita ada Om Agus dengan Pajero-nya dengan velg dan luar kit dari HSR. Gimana menurut kalian? Mobilnya keren enggak? Hah, pasti keren. Sekian dulu video kita kali ini. Gua Aldi Rasyudiri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.